สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ YouTube and morning Oke. Hari ini saya akan write. Hari ini 29 bulan 6. Oke, saya akan write ke Danok Sadau Thailand untuk event Sadau Motor Day. Alright. Sekarang ni Arwi kat Jelutong Highway. Mungkin yang lain dah sampai dah. Nanti saya akan up video lah. Alright, see you soon. Okey, saya baru sampai Shell. Okey, sini selalu kami tempat Arwi ya. Arwi kat sini. Ni kedai ni. Okey. Yang dah sampai semua dah sampai. Ben isi minyak, Rizal isi minyak. Alright, kami baru sampai Gurun. When you riding hard at mile, then you don't know where to go. Sometimes you're losing your direction. You're flying high and you're falling low. You rise again to burn down slow. Never know which way is right or wrong. And sometimes you take the road to heaven, but you never see an angel flying low. Sometimes. Alright, kami baru sampai kat NZ Northern Enterprise. Baru sampai. Motor baru. Okey, selesai cop pasport, lah ni duk tinggal declare kenderaan. Okey, dah settle semua dah. Oh, penat tunggu. Kena beratok pula. Tepi, Ben. Alright. Sadau border, motor day. Makanan wajib kami sampai, nasi itik. Masih empoy lah. Tak kena oleh itu. Semua yang tu Baji itik. Mi itik tu lah. Empoy. Mana Sila datang ke kedai Kaabah. Itik je sedap. Belah sendiri. Sembelih sendiri. Untuk imam belakang tu lah. Tambah lagi nasi itik. Sedap, Roy. Okey, baru sampai tapak event nak ambil baju tu. กฎกติกามารยาทนะครับในการจับฉลากนะครับจะต้องอยู่ในงานเท่านั้นนะครับผู้รับรางวัลจะต้องปรากฏตัวในงานนะครับต้องอยู่ในงานเท่านั้นนะครับต้องอยู่ในงานครับสามทุ่มกว่านะครับเราจะจับมอเตอร์ไซค์นะครับสามทุ่มกว่า Main entrance Sada Border. Ni lah first prize. Wai Suku. Jadi lembut dia nak hap lek ketua nak hap. Ada yang punya. Siapa yang punya? Lain punya kan hamnya. Ah,
Abang kuat organizer sadar motor ni. Abang Zailo. Okey, yang mana boleh sampai boleh datang ke Kuma. Welcome, welcome. Selamat datang ke sadar motor motor ni. Motor dia yang pertama dalam Thailand eh. Esok boleh yang kedua. Alright. Okey, dalam tapak. Say,
Okey, kami baru sampai kat tempat barbecue halal. So harga dalam 299. Maksudnya dalam 300 baht lah. Ha? Dengan harga kita duit Malaysia ni dalam maybe around dalam 400 dengan 40 dalam 40 lah, 30 lebih 40 macam itulah. So inilah makanan dia. Kurang satu number saja, kalau tak ada brother kita berjaya bawa pulang LC. Kurang satu number saja di depan. Kurang satu number, sayang betul. Lain kali kau boleh. Ini seafood lah. Dan seafood. Ikan kena mengarang. Macam mana? Kena mengarang ikan. Jumur mengarang? Ya. Dah macam ni lah. Oh dah dah buka lah. Jadi.